ngapain di bukit itu. Di situ rumahnya Lik Igun, petik raja pokoknya. Salam. Tadi perjalanan dari pinggir sungai itu tembusnya ke sini, jalannya sih asik. Itu di sana Gunung Slamet. Tadi goesnya lewat pinggir kali sampai ke sini di ini namanya apa sih? Desa Kedung Randu. Ini sebenarnya bukit. Dulu bukitnya masih komplit hijau, ada pohonnya. Terus tanahnya diambil dijual. Terus jadinya kayak gini. Tapi sekarang nggak sengaja ini jadi tempat buat apa ya? Ya tempat tujuan. Tempat tujuan buat para sepeda. Oke. Tadi goesnya di pinggir kali, kopinya sampai menceng gini. Tadi goes di pinggir kali. Goes di pinggir kali. Tembusnya ke sini. Jalannya sih asik tadi, flat tanah. Terus berhubung semalam hujan jalannya jadi licin, jadi hati-hati. Kalau yang mau nyobain lewat situ jalannya asik kok, flat 99 flat, nggak ada tanjakan ya. Kalau mau nyobain sama teman-temannya juga boleh, nanti tembusnya ke sini. Ini namanya ya, kita namain Breksinya Purwokerto, right? Karena waktu itu udah sendirian, udah pada pulang. Akhirnya saya juga harus pulang. Ini udah jam 8. Oke, kita ambil view di sini. View-nya di sini aja ya. Nah, oke.